get caught up in the feeling. We need to let go sometimes. No, we don't need a reason. Yeah. And if we're looking for it, we could just make it up. 'Cause the time is never gonna stop chasing us. I just wanna lose my mind. Get caught up in the feeling. Yeah. So if you can't decide, let me make up your mind. It's time to live, it's time to live your life. To live is beautiful, I just want you to know. It's time to live, 'cause we only got one life to treasure. So you better live like there's no tomorrow. I just wanna lose my mind, get caught up in the feeling. We need to let go sometimes. Your number, let a boy go ahead and wonder. I don't even wanna say goodbye. Go and pick you up in my ride. Losing myself in your mind now. We ain't even know what's right now. Now. Got some time, let's finally jump out. The mission, I ain't nothing the wrongs, what you know. Ain't nobody lie, gotta put you on my side. Bonnie and Clyde, we jumping in the ride. Ride through the city all day, okay. Just a little bitty more, about to go and see the sun. I've gotta let myself free, you should go and let us be. Let me be me, ain't got no time for manana. I just wanna lose my mind. Hey, get caught up in the feeling. Get caught up in the feeling. Keras kepalaku sama dengan bohong.
Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini.
jatuh hati padamu sepenuh hati. Hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi. Tanpa tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hati. Lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura. Denganmu tenang.
ku hampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. My deepest emotion. The sunshine after the storm, the colors that I adore. I got you, lover. You take away the pain, you wash away the rain. Can't help but have you inside my brain all day, all night, all week. Oh, I just want you near. Oh, love, how your hands fit in mine. Let all the stories be. Makes me happy.
All the things you do drives me crazy, oh honey. The stars be shining so bright, but not brighter than you. Your smile, your touch, your candy-like lips, the things I would always miss from you. Muncul dalam mimpi-mimpiku meski ku tahu.
lebih baik diam dan menghapus dendam. Tak lagi bicara agar tak makin terluka. Cinta punya batas, tak harus saling keras, tak bisa dipaksa. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, namun selalu ku rindukan. Kau luka yang ku rindu. See you.
tapi tidak cintaku. Dia mau menunggu untukmu, untukmu, dan aku milikmu malam ini. Kan memelukmu sampai pagi, tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Dan aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi, tapi nanti bila ku saja. Mantra cintaku tak bekerja, hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku.
take your heart, you keep yours, I'll keep mine. All I really know is when I'm lonely, I hate that I'm lonely, and that's why I let you win. And maybe in another life we fight all day, kiss all night, but I don't wanna break your heart. You keep yours, I'll keep mine. I should never have to win your love, then hate myself when I don't. Oh, fickle as you are, that's exactly why I keep on running back. Cause I'm brittle at the parts where I wish I was strong. And maybe when you need my help, I like myself when it's over. But later in the light you go dark and broken, I need closure. And I know whatever this is ain't love, so I'm gonna let you go, let you go. Demi untuk dirimu, semoga tercapai.
It's 10 hours. Sudah pukul 10, Dr. Fahmi silakan dimulai, Dok. Ya, terima kasih, Rizky. Tes suara saya bisa kedengar ya? Bisa, Dok. Jelas, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Tes, ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejawat, rekan sejawat semua, dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan mengikuti sebuah seminar tentang venous tromboembolik pada COVID-19 yang kita tahu kasusnya banyak terjadi di pada pasien-pasien kita. Judul pada pagi ini adalah Multidisciplinary Approach and Case Management of Treating of Venous Thromboembolic with COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kedua pembicara pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya akan bacakan CV pembicara. Pembicara yang pertama kita adalah Dr. Praseno Hadi. Dr. Praseno sepertinya ada kendala jaringan di Dr. Fahmi. Akan saya ambil alih untuk moderator. Untuk membuka acara, saya persilahkan Dr. Isnin Anang untuk memberikan opening speech mewakili Ketua Umum PPPDPI. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Dr. Reski? Terdengar, Dok. Terdengar. Jadi, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di webinar Multidisciplinary Approach
and Case Management Treating VTE with COVID-19. Acara ini merupakan kerjasama dari ID, kemudian Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dan Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia. Kita tentu memiliki banyak pengalaman ya, pasien-pasien kita yang kita rawat, kemudian mengalami hiperkoagulopati dan venous thromboembolism, dan segala problematikanya. Dan sekarang ini memang lagi hot-hotnya, pasiennya lagi banyak-banyaknya, dan komplikasi ini sangat banyak kita jumpai, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita akan diberikan ilmu yang kemudian sangat bermanfaat untuk kita dan untuk manajemen pasien-pasien kita di ruang isolasi COVID. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada moderator Dr. M. Fahmi, spesialis paru konsultan, Dr. Prasina Hadi, PhD, spesialis paru konsultan KIC, Dr. Budi Setiawan, spesialis penyakit dalam KAHOM, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada mitra farmasi Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia. Akhirnya selamat mengikuti webinar pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga ada manfaat keilmuan yang bisa kita dapatkan dan tentunya manfaat untuk peningkatan pelayanan kita kepada pasien-pasien kita. Stay safe teman-teman sekalian dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari yang mudah-mudahan tidak berat dan kita mampu untuk menjalankan tugas-tugas kita tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberikan ke moderator. Dr. Fahmi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Anang. Ya, dimohon untuk tim PDP untuk membackup jaringan ini. Semangat kita up and down, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat terus, Dr. Anang. Terima kasih. Acara kemudian kita akan memasuki pembicara yang pertama. Maaf, saya harus ulangi lagi tadi terputus ya. Pembicara pertama kita adalah Dr. Prasena Hadi, spesialis paru PhD. Konsultan Intensive Care, Dr. Prasena Hadi menyelesaikan S1 di Universitas Indonesia tahun 91, kemudian merupakan research student di Tohoku University Jepang 97-99, dan meraih gelar PhD di School of Medicine Tohoku University di Jepang 2003, dan spesialis paru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2004, dan saat ini Dr. Prasena Hadi merupakan staf Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Universitas Indonesia. Kepada Dr. Prasena Hadi, kami persilakan dengan waktu 30 menit. Silakan, Dokter. Terima kasih, moderator. Dr. Fahmi, sehat selalu. Terima kasih, teman sejawat, telah berpartisipasi pada acara pagi hari ini, webinar pagi hari ini. Teman sejawat Dr. Budi juga sebagai presentan yang kedua. Pagi ini saya akan memberikan materi sedikit tentang current treatment of COVID-19. Sebenarnya mungkin tidak banyak yang perkembangan tentang COVID-19 saat ini masih dalam tahap uji coba, terutama dalam treatment. Dan kita tahu bahwa vaksin sudah masuk ke Indonesia dan sudah juga digunakan di beberapa negara. Mudah-mudahan hasilnya baik, tapi kita tunggu saja bagaimana ke depannya progres dari penggunaan vaksin pada COVID-19. Oke, baik. Jadi ini mungkin teman-teman sudah pada tahu semua, jadi coronavirus 2019 itu disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Ya. Jadi suatu RNA virus yang infeksius, yang penyebarannya didominasi oleh droplet, kontak langsung dengan penderita atau pasien, dan
penyebaran transmisi lain bisa menyebar melalui transmisi tidak langsung ya dan airborne. Belum ada terapi yang spesifik untuk infeksi COVID-19 ya. Jadi terapi yang ada saat ini lebih diupayakan untuk penanganan masalah yang ditimbulkan oleh virus tersebut ya. Jadi tata laksana seperti gangguan respirasi, kalau pasien yang gagal nafas, pemberian terapi oksigen, kemudian kalau ada infeksi sekunder, pemberian antibiotik, dan kemudian kalau ada gangguan hiper, masih banyak lagi termasuk terapi suportif seperti vitamin, antioksidan, dan lain-lain. Sebagian besar pasien yang dirawat di rumah sakit adalah yang derajat sedang dan berat, ya, serta yang membutuhkan derajat sedang berat yang perlu dirawat di rumah sakit, dan 5% membutuhkan ICU, jadi dari seluruh pasien COVID. Itu 20% membutuhkan perawatan di rumah sakit, sedangkan yang 80% adalah orang-orang tanpa gejala dan atau orang dengan gejala ringan, dan yang bisa mereka bisa melakukan perawatan sendiri di rumah atau di rumah sakit darurat ya, atau di ruang isolasi mandiri. Komplikasi tersering yaitu pneumonia berat ya, terutama pada COVID derajat sedang berat ya. Komplikasi lain bisa berupa ARDS, sepsis, shock septik, kemudian kegagalan multi organ, akut kidney injury, ya, cardiac injury, ini berkaitan dengan nanti dengan hiperkoagulopati, ya. Kemudian risiko lain seperti usia lanjut, ya, orang-orang tua, geriatri di atas 60 tahun, kemudian orang-orang dengan komorbid seperti gangguan kardiovaskuler, kemudian kelainan paru, mungkin di Indonesia seperti bekas TB, pasien asma, kemudian PPOK, perokok, ya. Orang-orang dengan diabetes mellitus, ya, sepertinya terbukti bahwa diabetes mellitus itu menurun, kita ketahui menurunkan daya tahan tubuh, ya, imun berkurang, jadi perawatannya juga semakin sulit. Kemudian pasien dengan imunosupresi seperti pasien kanker yang membutuhkan apa namanya kemoterapi. Ini adalah data terakhir kondisi COVID-19 di seluruh dunia per tanggal 17, ya, 17 Desember. Ada sekitar 72.800.000 lebih kasus terkonfirmasi dengan 642.000 kasus baru. Ini sangat fluktuatif. Dan jumlah kematiannya sejak Januari 2020, jadi sudah hampir 1 tahun, itu menelan korban 1,6 juta ya lebih pasien yang terkonfirmasi positif itu meninggal, dan ini jumlahnya akan terus meningkat tentunya sampai terbukti vaksin akan memberikan hasil yang baik. Kemudian ini data di Indonesia ya, tanggal 17 Desember tahun 2020. Sejak diumumkan tanggal 2 Maret tahun 2020 oleh pemerintah, sampai saat ini sudah ada 630.000 lebih jumlah kasus terkonfirmasi. Ya. Dengan 6.700 lebih kasus baru, ya, beberapa minggu yang lalu pernah menembus angka 8.000 kasus per hari. Kita tidak tahu nanti ada libur Natal dan tahun baru, ya, ada pilkada juga ini baru selesai, ya. Kemudian jumlah yang meninggal sampai saat ini sudah mencapai 19.248. Mungkin beberapa hari ke depan bisa menembus 20.000, ya, mungkin akhir tahun sudah bisa mencapai 20.000 yang meninggal di Indonesia. Ini data di Rumah Sakit Persahabatan per 15 Desember. Jadi kami sudah merawat pasien kritis itu sebanyak derajat kritis itu 598, yang berat 409, sedang 527, dan ringan 440 pasien. Jadi kami sudah merawat
pasien sejumlah 1.900 lebih kasus, mulai dari derajat ringan, sedang, berat, dan kritis. Ya. Kematiannya, kalau yang ringan tidak ada kematian, kemudian yang sedang ada 12 kematian, yang berat mencapai 24 yang meninggal, sedang yang kritis, itu kematiannya mencapai 309, jadi CFR-nya ada 51,7%. Ini adalah data sampai tanggal 15 Desember tahun 2020 di Rumah Sakit Persahabatan, tempat saya dan Dr. Fahmi bekerja. Teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah coronavirus, ya, bentuknya seperti corona, dia RNA virus. Kemudian yang paling perlu diperhatikan adalah protein S, ya, protein S atau spike protein, karena dia akan berikatan dengan reseptor ACE2 di sel, kemudian dia akan masuk ke dalam sel, melepaskan rantai RNA-nya, kemudian dia akan bereplikasi dan dia akan membentuk virus baru, dan kemudian dari sel tersebut akan dikeluarkan virus-virus baru tersebut. Yang berbahaya dari coronavirus adalah yang MERS-CoV-2, kemudian SARS-CoV-2, dan SARS-CoV-2 yang sedang pandemi saat ini. Nah, ini jadi bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam sel. Jadi virus ini di protein S-nya akan berlekatan dengan reseptor ACE2, ya. Jika virus ini menempel dengan reseptor ACE2, maka reseptor TMP RSS2 ini, ya, akan bergerak ke reseptor ACE2. Nah, kemudian reseptor ACE2 akan terpotong, ya, sehingga virus akan masuk ke dalam sel, ya. Kemudian dia akan melepaskan rantai RNA-nya, menghasilkan virus-virus baru, ya. Demikian seterusnya sehingga makin banyak dan akan menimbulkan keluhan. Ternyata virus atau reseptor ACE2 itu banyak terdapat di organ tubuh, ya, terutama di saluran nafas, ya, hidung, tenggorok, kemudian paru, di usus, terutama usus besar, ya, kemudian jantung, mata, hati, kemudian ginjal, dalam hal ini kandung kemih, ginjal, pankreas, otak, prostat, testis, ya, dan plasenta. Jadi ini menjadi sasaran dari virus tersebut, dan pada kenyataannya memang keluhannya tidak hanya keluhan respirasi yang muncul, tapi juga banyak keluhan-keluhan non-respirasi, ya, seperti demam, diare, kemudian lemah, nafsu makan menurun, hilangnya indera penciuman, ya, kemudian akhir-akhir ini ditemukan gejala demensia, terutama pada orang tua, ya. Mungkin ini kaitannya dengan berikatannya virus ini dengan reseptor ACE2 di otak. Nah, virus ini akan masuk ke dalam tubuh, kemudian dia akan menempel di organ tubuh kita, ya. Kemudian dia akan berkembang biak, ya. Dia akan masuk ke masa inkubasi, mungkin sekitar 1-7 hari, ya. Jumlah virusnya akan semakin banyak. Nah, kemudian jika badan kita tidak baik, dan imun kita bagus, maka akan masuk ke fase 2, yaitu fase pulmoner, ya. Fase 2 itu dibagi dua menjadi fase 2A dan 2B. Fase 2 adalah fase pulmoner di mana tidak terjadi tidak terjadi gangguan penurunan oksigen atau terjadi hipoksemia atau hipoksia. Sedangkan fase 2B sudah timbul gejala hipoksia atau hipoksemia. Mungkin pada saat ini mulai timbul gejala sesak nafas atau sulit bernafas, ya, berat pada saat bernafas, ya. Dan kalau hal ini atau kondisi ini tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dilewati, maka akan masuk ke dalam fase yang selanjutnya, itu fase 3, di mana sudah terjadi fase hiperinflamasi yang hebat, ya. Jadi mulai dari fase 2 sudah mulai muncul inflamasi
di dalam tubuh kita, ya, yang merupakan respon dari virus tersebut, ya. Dan kalau kita tidak kuat, maka badan kita tidak kuat, maka makin lama respon inflamasinya makin bertambah berat, ya, menyebabkan pasien bisa masuk ke dalam gagal nafas, ya, gagal jantung, gagal ginjal dan sebagainya, dan akibatnya memerlukan perawatan di ICU. Ya, seperti ini. Jadi pada masa awal, pada fase awal, ya, ini fase 1 inkubasi, orang-orang tentu dengan gejala asimptomatik atau gejala ringan, ya. Nah, ini biasanya pasien-pasien ini adalah pasien-pasien yang orang tanpa gejala, ya, dan ini bisa dirawat di rumah atau bisa melakukan isolasi mandiri. Kemudian kalau masuk ke fase 2, fase paru, maka dia perlu dirawat di rumah sakit, ya, di ruang perawatan, ya. Terus kalau memberat, ya, akan menjadi ARDS, ya. Perlu perawatan di ruang isolasi khusus atau mungkin HCU, high care unit. Dan kalau gejala inflamasinya bertambah berat, perlu perawatan di rumah sakit. Ya, tentu outcome-nya pasien bisa remisi, ya, bisa dengan cacat, mungkin kerusakan paru atau kerusakan organ lain yang bisa menetap, atau mungkin pasien yang meninggal. Pengobatannya tentu treatmentnya bermacam-macam, ya, mulai dari plasma konvalesen, ya, yang hasilnya masih ditunggu juga, ya. Kemudian obat antivirus bermacam-macam, mulai dari favipiravir, remdesivir, kemudian oseltamivir, ya. Kemudian pemberian ventilasi mekanis kalau pasiennya sudah jatuh kepada gagal nafas. Ya, kemudian obat-obat antiinflamasi seperti tocilizumab, ya, kemudian intravenal imunoglobulin, ya, kemudian obat-obat antikoagulan, ya, di mana sudah terjadi gangguan pembekuan darah di sana, ya. Nanti ada bermacam-macam obat antikoagulan akan dipaparkan oleh dokter Budi. Diagnosis WHO sebelum revisi tanggal 16 Desember, jadi ada diduga, kemudian probable, ya, kemudian terkonfirmasi kalau PCR-nya positif dengan atau tanpa gejala. Selanjutnya adalah, nah, ini adalah definisi terbaru dari WHO, ya, per tanggal 16 Desember, ya. Nah, saya lewat saja. Derajatnya tadi saya sudah sampaikan, ada tanpa gejala, gejala ringan, sedang, berat, dan kritis, ya. Derajat sedang dan berat itu perlu perawatan di rumah sakit, ya. Kasusnya sekitar 20%, sedangkan tanpa gejala dan ringan itu mendominasi sekitar 80% kasus COVID-19. Nah, untuk pemilihan obat, ya, tadi tergantung dari gejala dan tergantung dari perjalanan penyakitnya. Jadi antivirus, ya, idealnya diberikan pada saat awal, ya. Kita tahu pada saat awal viral load-nya banyak, maka peran obat antivirus itu menjadi sangat penting. Kemudian plasma konvalesen dikatakan juga penting. Sedangkan imunomodulator, ya, obat-obat untuk antiinflamasinya itu peranannya mulai fase paru, ya, fase 2, 2A, 2B, atau dan sedangkan pada fase 3 itu obat-obatan boleh dikatakan sudah peranannya sudah mulai berkurang, ya. Nah, terapi lain adalah adjuvan, umpamanya vitamin, kemudian antioksidan, ya, dan sebagainya. Nah, tata laksana menurut protokol pelaksanaan COVID-19, ya, jadi obatnya tentu obat nomor satu, pemberian antibiotik untuk mencegah timbulnya infeksi sekunder, bisa makrolide, azitromisin, atau quinolone respirasi, levofloxacin. Kemudian kloroquine, hidroksikloroquine, sudah tidak digunakan lagi. Kemudian oseltamivir, favipiravir, ya, remdesivir, ya, kemudian obat-obat vitamin. Nah, mungkin untuk kasus-kasus yang berat, sedang atau berat, mungkin lebih baik langsung menggunakan favipiravir, ya, dibandingkan dengan oseltamivir, ya.
Atau kalau yang lebih berat kita bisa atau langsung ke remdesivir ya, tergantung dari apa namanya ketersediaan obat dan sarana di rumah sakit. Obat virus yang biasa yang digunakan umpamanya contohnya adalah favipiravir ya. Saat ini mulai banyak digunakan ya, jadi pada digunakan pada kasus berat ya atau kritis. Ini penelitian tahun awal-awal COVID-19 terjadi. Jadi penggunaan favipiravir itu bisa mengeliminasi virus lebih cepat ya 62% dibandingkan dengan yang kontrol ya, dengan terapi kontrol SOC ini standard of care, jadi dengan terapi standar ya. Demikian pada hari kelima. Jadi pemberiannya pada awal-awal masa inkubasi tentu lebih berguna dibandingkan pada jika kita sudah agak terlambat ya. Pada hari ke-10 ya, ini kita bisa lihat. Kemudian dia juga menurunkan suhu tubuh lebih cepat ya. Yang kuning ini dibandingkan dengan terapi standar. Ini adalah penelitian di Jepang. Jadi pemberian favipiravir itu bisa menurunkan kadar IL-6 ya, interleukin-6 itu adalah petanda inflamasi dari proses apa namanya proses peradangan atau proses inflamasi. Kita bisa lakukan pemeriksaan IL-6 di sini yang orange ini, ya, garis orange ini adalah pada awal-awal terjadi peningkatan IL-6. Jadi setelah pemberian favipiravir mulai hari keempat ya atau hari kelima ya, jadi setelah empat hari atau lima hari pemberian dia akan turun ya. Demikian pula juga dengan orang-orang yang sesak nafas, maka terjadi peningkatan atau perbaikan kondisi hipoksemia pasien tersebut. Jadi umumnya yang awal-awal sudah ada timbul ARDS ya, kemudian dia akan menjadi membaik ya. Sini dinilai dengan perbandingan PaO2 per FeO2. Yang kita tahu PaO2 per FeO2 kurang dari 200 ya, itu gawat. Jadi di sini pasien-pasien yang derajat sedang ya atau mendapat favipiravir ya, ternyata PaO2 per FeO2-nya menjadi lebih baik ya. Dia tadinya di bawah 300 jadi meningkat menjadi 400. Ya. Ini juga, jadi ini remdesivir. Remdesivir juga akhir-akhir ini juga mulai banyak digunakan di Indonesia. Ya. Dosisnya mulai dari loading dose 200 mg. Ya, hari pertama dilanjutkan dengan 100 mg hari berikutnya. Obat ini diberikan secara intravena, ya. Ini adalah final report penggunaan remdesivir yang dipublikasi di New England Journal Medicine. Jadi kita bisa lihat di sini pada tabel A bahwa remdesivir itu apa namanya overall atau lebih baik ya dibandingkan survival dibandingkan orang yang mendapat placebo ya. Pada tabel B juga kita bisa lihat di sini bahwa pasien yang tidak mendapat oksigen itu remdesivir hasilnya sedikit lebih baik dibandingkan dengan placebo ya. Kalau saya orang-orang yang mendapat oksigen pemberian remdesivir lebih baik ya dibandingkan placebo ya. Demikian pula juga dengan orang-orang yang menggunakan pasien-pasien yang menggunakan high flow oksigen ya, high flow nasal cannula atau mungkin non invasive ventilation ya, hasilnya lebih baik pada hari-hari ke-10 sampai hari ke-14 ya dibandingkan dengan placebo ya. Sedangkan pasien yang menggunakan mechanical ventilasi mekanis maupun ECMO mungkin hasilnya sedikit saja lebih baik ya. Ini yang tabel yang dari grafik E lebih baik, sedikit lebih baik dibandingkan dengan placebo. Jadi masih cukup menjanjikan pemberian remdesivir pada pasien COVID-19. Kemudian kita tahu bahwa
hampir banyak juga pasien dengan COVID-19 yang menderita atau mengalami gangguan hiperkoagulopati. Jadi terjadi peningkatan D-dimer. Dan tidak heran kalau penggunaan antikoagulan cukup banyak pada pasien dengan COVID-19. Ya, di sini bisa lihat ada beberapa obat antikoagulan yang biasa digunakan seperti enoxaparin, ya, nadroparin, fondaparinux, ya, kemudian heparin yang biasa digunakan mulai dari heparin, ya, enoxaparin dan fondaparinux. Ya. Ini data di Rumah Sakit Persahabatan, ya, pasien yang dengan COVID dengan koagulopati, ya, ternyata COVID dengan koagulopati makin berat derajatnya, ya, jumlah yang meninggal juga makin tinggi, ya. Kemudian yang tanpa koagulopati, ya, kita bisa lihat yang hidup tentu lebih baik. Ini juga data dari Rumah Sakit Persahabatan ini September, data lama. Jadi rata D-dimer menjadi sampai 3.200 lebih. Ya. Kemudian ini yang di bawah ini adalah data terakhir sampai pertengahan Desember tahun 2020. Jadi jumlah pasien yang mengalami hiperkoagulopati, ya. Kemudian rata D-dimernya mencapai 4.985. Ya. Penggunaan antikoagulan di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Persahabatan, antikoagulan yang banyak digunakan seperti heparin, ya, enoxaparin, fondaparinux. Ya. Terapi lain, ya, plasma konvalesen, inhibitor IL-6, kemudian IVIG, kemudian stem cell, ini juga digunakan pada beberapa kasus. Inhibitor IL-6, ya, tocilizumab itu banyak mulai banyak digunakan meskipun harganya mahal. Jadi kenapa dia digunakan? Karena kita tahu bahwa terjadi inflamasi, ya, yang menyebabkan dilepasnya molekul interleukin 6, ya, molekul ini ya akan menyebabkan edema, ya, atau eksudasi di paru, ya, dan dia akan berikatan interleukin 6 ini akan berikatan dengan reseptor IL-6, ya, dan kemudian dia akan merangsang sinyal transduction menyebabkan proses inflamasi atau badai sitokin. Nah, dengan penggunaan tocilizumab atau inhibitor IL-6, maka reseptor IL-6 ini bisa ikatan antara IL-6 dan reseptor IL-6 bisa dihambat. Akibatnya proses inflamasi atau badai sitokin bisa dihambat atau di diredam. Ya. Dan ini adalah data di penggunaan tocilizumab pada pasien dengan COVID-19, ya, di New England Journal of Medicine. Kita lihat di sini bahwa pada pasien dengan mechanical ventilasi, ya, atau ventilasi mekanis atau pasien meninggal, itu insidensnya baik penggunaan tocilizumab maupun placebo itu ya hampir sama, ya, hampir sama. Kemudian untuk pasien-pasien yang terjadi perburukan, kita lihat di sini bahwa di grafik B ini pemberian tocilizumab itu lebih baik dibandingkan dengan placebo. Ya. Demikian pula dengan pasien dengan penggunaan oksigen, pemberian oksigen. Jadi hasilnya baik tocilizumab maupun placebo kita lihat di sini berhimpitan. Jadi mungkin hasilnya hampir sama saja. Jadi penggunaan tocilizumab tidak terlalu berkaitan dengan pemberian suplemen oksigen. Ini data lain, ya, data lain tentang penggunaan tocilizumab. Jadi grafik 2 ini, tabel 2 ini menunjukkan bahwa risiko mortalitas itu pada pasien dengannya menggunakan tocilizumab lebih
lebih rendah dibandingkan dengan komparator atau mungkin placebo dengan kontrol. Jadi tocilizumab mengurangi risiko kematian. Ya. Demikian pula juga tocilizumab di sini di tabel B, penggunaan tocilizumab lebih akan lebih menghambat atau mengurangi risiko pasien untuk dirawat di ICU. Ya. Ini juga jadi penggunaan tocilizumab itu bisa lebih baik ya dibanding mengurangi risiko penggunaan ventilasi mekanis dibandingkan dengan kontrol. Ya. Bagaimana dengan intravena imunoglobulin? Jadi kita sering juga menggunakan IVIG atau beberapa pasien menggunakan IVIG pada COVID-19. Jadi hanya diberikan kasus per kasus ya. Jadi ini ada satu laporan kasus di China. Tapi yang perlu diingat di sini bahwa penggunaan IVIG itu bisa menyebabkan thrombotic event ya. Dan penggunaannya ya harus hati-hati ya. Terutama pada kasus-kasus dengan pasien COVID-19 yang berat. Ya. Ini ada beberapa kasus pasien dengan menggunakan IVIG ya, dari jurnal. Jadi pasien dengan COVID-19 kemudian mendapatkan IVIG mulai hari ke-7 di perawatan. Ya. Kita lihat di sini terjadi perbaikan dari CT toraks. Ya. Jadi, tapi perlu diperhatikan di sini bahwa obat ini tidak diberikan sendiri. Jadi tentu pemberian obat-obat lain ya itu juga mungkin akan mempengaruhi keberhasilan dari IVIG, pemberian IVIG. Ini juga kasus yang lain ya diberikan pada hari ke-2 perawatan di rumah sakit setelah 12 hari menderita COVID-19 ya kita lihat terjadi perbaikan dari CT toraks ya. Ini juga yang sama ya. Kemudian kita juga tahu bahwa pasien dengan COVID-19 kasus yang berat atau yang kritis itu seringkali mengalami sepsis atau gejala peningkatan leukosit, peningkatan CRP, prokalsitonin dan laktat. Ini ada data di Rumah Sakit Persahabatan ya tentang derajat critical ill pada COVID-19 dikaitkan dengan kadar CRP, prokalsitonin dan laktat ya. Kita lihat di sini pada pasien yang critical ill CRP-nya cukup tinggi rata-ratanya 75 ya, prokalsitonin 1,4, laktat 4,2. Pada derajat berat ya CRP-nya 63, prokalsitonin 0,38, laktatnya 3,04 ya. Ini untuk yang derajat sedang ya. CRP-nya 45 rata-ratanya, kemudian prokalsitoninnya 0,25, laktatnya 3,36. Untuk derajat ringan, CRP-nya 30, prokalsitonin 0,17 dan laktat 3,4. Jadi kita bisa lihat di sini memang ada kecenderungan keterkaitan antara CRP dengan derajat beratnya COVID-19 ya. Jadi makin berat sepertinya CRP-nya juga makin meningkat. Kemudian plasma konvalesen yaitu darah dari seorang pasien yang telah sembuh dengan COVID-19 ya tentu dengan imunoglobulin yang masih ada kemudian didonorkan kepada orang yang sakit ya. Jadi ini pemberiannya hanya kasus per kasus ya. Tidak semua pasien diberikan COVID-19. Ternyata dia akan memperbaiki CT value ya pada dia jadi COVID-19 akan memperbaiki CT value, kemudian akan memperbaiki SOFA score, kemudian akan memperbaiki kondisi hipoksemia, jadi PaO2 per FeO2 pasien akan menjadi baik ya. Kemudian suhu tubuh juga akan turun. Jadi pemberian plasma konvalesen juga cukup menjanjikan, tapi mungkin dengan pertimbangan yang khusus. Kemudian stem cell ya, di Persahabatan juga sedang dilakukan uji coba menggunakan stem cell. Hasilnya kita tunggu saja. Kita tahu bahwa pada kasus COVID-19 terjadi
inflamasi di paru, ya, peningkatan enzim transaminase, kemudian gangguan imun, ya, dan sebagainya. Jadi pemberian intervensi untuk stem cell itu bertujuan memperbaiki fungsi paru, kemudian mengurangi fibrosis yang terjadi pada paru, kemudian memperbaiki repair, ya, dari jaringan, kemudian memperbaiki fungsi imun, ya, dan sebagainya. Jadi stem cell memang cukup menjanjikan. Kemudian jangan lupa bahwa hampir sebagian besar pasien datang dengan gagal napas, ya. Jadi penggunaan oksigen menjadi sangat penting, ya. Termasuk juga penggunaan ventilasi mekanis, kemudian high flow nasal cannula, ya, kemudian non-invasive ventilation. Jadi pemberiannya bermacam-macam, ya. Jangan lupa oksigenasi pada pasien pada kasus dengan COVID-19. Ya, ini yang masih mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan pada kasus-kasus COVID-19. Ya. Di persahabatan, pilihan utama masih menggunakan high flow nasal cannula, ya. Karena dia satu, tentu aerosol dispersinya paling rendah, ya. Paling rendah dibandingkan dengan NIV, nebulizer, simple mask, venturi mask, nasal cannula, ya. Jadi ada potensi penularan tapi paling rendah, ya. Kemudian high flow nasal cannula telah terbukti lebih baik dibandingkan dengan terapi oksigen konvensional pada kasus dengan gagal napas, ya. Termasuk juga dengan pasien dengan NIV, dan bisa menunda tindakan intubasi atau penggunaan ventilasi mekanis. Nah, ini ada contoh kasus dengan pasien di rumah sakit persahabatan dengan high flow nasal cannula, ya. Ya, foto paling kiri adalah pasien dengan infiltrat luas, ya, kemudian pada 3 mar, jadi ini 5 mar, jadi ini pada kasus-kasus awal pasien yang dirawat di rumah sakit persahabatan. Kemudian ini dengan high flow nasal cannula hari tanggal 7, hari ketiga, dan ini pada tanggal 9. Kita lihat bisa terjadi perbaikan infiltrat di kedua lapangan paru. Ya. Ini adalah rekomendasi bagaimana penggunaan high flow nasal cannula. Jadi sudah ada guideline-nya, ya. Mana bisa screenshot, ya. Kemudian jangan lupa tentang nutrisi, ya. Nutrisi menjadi penting pada kasus COVID-19. Jadi pada kasus COVID-19, pasien dengan peningkatan inflamasi, dengan hiperkatabolisme, tentu akan meningkatkan energy expenditure, meningkatkan work of breathing, ya, semuanya tentu membutuhkan energi dan protein, ya. Makanya penggunaan pemberian obat infus parenteral maupun enteral, ya, itu menjadi sangat penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi saya sampai hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Fahmi. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Prasetyo Hadi yang telah menyampaikan materi yang pertama. Setelah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dr. Pras, nanti kita akan bahas di dalam sesi diskusi. Sebelumnya saya panggilkan mengundang pembicara kedua, yaitu Dr. Budi Setiawan, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik Finasim. Dr. Budi Setiawan lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret di Surakarta pada tahun 1998. Kemudian menyelesaikan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan konsultan hematologi dan onkologi medik juga di Universitas Diponegoro Semarang. Dan saat ini Dr. Budi Setiawan menjabat sebagai staf di subbagian hematologi dan onkologi medik SMF penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi. Dokter, pada Dr. Budi Setiawan, kami persilakan, Dok.
Ya. Terima kasih. Selamat pagi, Dr. Fahmi, untuk waktu yang diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada PDPI yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Praseno Aji yang sudah memberikan pendahuluan sehingga saya bisa memberikan materi ini dengan lebih baik. Saya akan share screen. Ya, selamat pagi sejawat sekalian. Salam sejahtera untuk semua. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai pathophysiology of hyperkoagulable in COVID-19 and how to prevent it. Jadi kita akan bicara atau akan belajar mengenai pathophysiology terjadinya hiperkoagulasi pada pasien COVID-19 dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Ini outline saya sebagai pendahuluan sebagai berikut. Jadi kita sudah tahu bersama bahwa coronavirus bisa menyerang pada hewan dan pada manusia, dan ini sudah terjadi dua kali outbreak, ya. Pertama adalah di tahun 2003 dengan SARS, yang kedua adalah 2012, dan saat ini 2019 kita ada dalam kondisi pandemi yang disebabkan oleh novel coronavirus yang disebut dengan SARS-CoV-2. Nah, pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, terutama yang masuk di dalam kondisi gagal napas berat, itu jatuh di dalam spektrum acutely ill medical condition. Artinya, dia mempunyai risiko yang tinggi untuk terjadinya venous thromboembolism. Jadi risiko tinggi untuk terjadinya tromboemboli vena. Penelitian-penelitian pendahuluan seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada pasien COVID-19 itu terjadi peningkatan D-dimer, kemudian pemanjangan prothrombin time, trombositopenia, dan disseminated intravascular coagulation. Ini semua berhubungan dengan prognosis yang tidak baik, ya, pada pasien yang menderita COVID-19. Kita tahu distribusi atau spektrum daripada koagulopati pada pasien COVID-19, ya, kita bisa lihat di sini dimulai dari adanya faktor risiko yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Praseno Aji, kemudian dia menyebabkan gangguan hemostatik, dan kita lihat di sini clinical outcome-nya adalah venous thromboembolism, bisa terjadi myocardial infarction, atau yang paling berat terjadi disseminated intravascular coagulation. Kejadiannya bagaimana? Jadi kejadian coagulopathy in COVID-19 ini tinggi sekali. Ini ada penelitian, ya, di merupakan kejadian di ICU. Di sini ditemukan ada 31 insidensi thrombotic complication in ICU. Kemudian juga kita lihat lagi, ini ada satu penelitian di Prancis, ya. Kita lihat di sini ada penelitian, ya, ada pasien jumlahnya 26, ya, dia dirawat di ICU, ya. Kita lihat di sini mereka semua diberikan antikoagulan, ya, ada yang dalam dosis terapeutik, ya, dan ada yang dalam dosis profilaktik, dan kita lihat bahwa pada pasien yang di dalam dosis profilaktik semuanya terjadi VTE atau terjadi kejadian venous thromboembolism, sementara yang dia dosis terapi tidak semuanya, dan ini menunjukkan bahwa walaupun pasien tersebut sudah mendapatkan profilaksis trombosis, tetap terjadi VTE events. Nah, ini juga penelitian systemic review dan meta analysis yang kita bisa lihat di sini dari 11 penelitian yang diteliti oleh Chi et al. Ini kita melihat bahwa pasien yang sudah mendapatkan profilaksis untuk antikoagulan dan bahkan sudah mendapatkan terapi antikoagulan tetap masih bisa terjadi VTE. Ya, kita lihat yang ini perawatan sampai mencapai 23,9%, ya. Kemudian yang di ICU lebih tinggi lagi sampai 30,4%, yang di bangsal 13%.
Nah, bagaimana sih sebenarnya patologi daripada koagulopati COVID-19 ini? Kita lihat di sini. Pada sebuah autopsi yang dilakukan dari 10 pasien yang meninggal, itu ditemukan pada pasien 8 orang, berarti ditemukan ada banyak multiple mikrotrombus dan trombosis pada arteri pulmonal. Kita lihat di sini gambarnya, mikrotrombi in small pulmonary arterial. Ya, jadi dia ada banyak trombus di arteri-arteri seperti ini. Dan gambaran makroskopisnya adalah seperti ini, kita bisa lihat adanya limfocytic inflammation, terus kemudian kita juga banyak di mikroskopiknya kita banyak melihat di sini adalah limfosit pneumonia, dan ini kita lihat adanya tumpukan-tumpukan daripada mikrotrombi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pasien dengan COVID-19 terjadinya sesak napas bukan oleh karena murni karena infeksi, tetapi oleh karena terbentuknya trombus di dalam pembuluh darah arterinya, terutama di arteri paru. Gambaran lanjut dari paru dengan mikroskop elektron, kita lihat di sini bahwa struktur yang normal dari paru adalah bagus seperti ini, tetapi ketika dia terkena COVID-19, struktur parunya rusak seperti ini. Ya, ini menunjukkan demikian beratnya COVID-19 ini bermanifestasi terutama di jaringan paru. Bagaimana sih patofisiologi yang tadi sudah saya sebutkan bahwa tujuan hari ini saya bicara adalah mengenai patofisiologi koagulopati pada COVID-19. Saya akan cerita. Jadi pada prinsipnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Prasino Aji, SARS-CoV-2 itu masuk di dalam tubuh manusia melalui reseptor yang disebut dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2, ya. Kemudian kita lihat di sini, ketika dia masuk, dia menyebabkan kerusakan di endotel dan menyebabkan terbentuknya tromboemboli. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, endotelnya rusak, kemudian terjadi pelepasan von Willebrand faktor dan P-selectin. Pelepasan faktor dan P-selectin ini akan meningkatkan terjadinya trombosis pada arteri pasien dengan COVID-19. Untuk mengetahui mekanisme pastinya, kita akan belajar dulu mengenai renin angiotensin in COVID-19. Jadi kita tahu bahwa angiotensin akan diubah menjadi renin, menjadi angiotensin 1, kemudian angiotensin 1 akan diubah menjadi oleh S menjadi angiotensin 2, kemudian angiotensin 2 diubah menjadi S2, ya, menjadi angiotensin 1,7. Nah, di sini kita lihat S2 perannya. Jadi, SARS-CoV-2 dia dirusak atau merusak S2 ini, karena dia masuknya melalui reseptor S2 ini. Kalau ini terganggu, sehingga angiotensin 2 tidak bisa berubah menjadi angiotensin 1,7. Nah, kita tahu bahwa angiotensin 2, ya, kalau dia berikatan dengan reseptornya, mempunyai sifat sebagai inflamasi, fibrosis, oksidatif stres, vasokonstriksi. Jadi hal-hal yang tidak baik yang menyebabkan kerusakan daripada pembuluh. Nah, ini kita sekarang masuk ke bagaimana patofisiologinya. Jadi sebenarnya patofisiologi dimulai dari adanya infeksi SARS-CoV-2 di sel tipe 2 pneumosit ini, ya, dan kemudian endotel sel juga yang menyebabkan kerusakan daripada endotel ini. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Jadi itu mekanismenya disebut sebagai epitelial endotelial cross talk. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar paru, ini adalah gambar alveoli, ini adalah gambar darahnya. Jadi SARS-CoV-2 itu masuk melalui pembuluh darah alveoli ini, melalui alveoli ini. Ya, ketika dia masuk melalui alveoli, ya, dia akan merusak S2 reseptor di epitel alveoli tadi. Ketika S2 reseptor di epitel alveolinya itu terganggu, itu menyebabkan down regulation
S2 ya di alveolar epitelium. Ya, down regulation jadi hambatan hambatan kerja daripada S2 di pulmonary epitelium tadi menyebabkan peningkatan angiotensin 2 di kapiler pembuluh darah paru, endotel paru. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau tadi angiotensin 2 tidak berubah, tidak bisa berubah menjadi angiotensin 1 oleh S2-nya diganggu oleh SARS-CoV-2, akan terjadi hal-hal yang tidak baik ini. Ada inflamasi, fibrosis, vasokonstriksi, tentunya ini akan menyebabkan hipoksia. Ya, kita lihat di sini. Nah, hipoksia ini akan menyebabkan endothelial dysfunction. Ketika terjadi endothelial dysfunction inilah yang akan memicu yang disebut sebagai imunotrombosis dengan berbagai variasi. Yang pertama itu peningkatan dari proinflamasi sitokin di endotel sel tersebut. Kemudian juga terjadi kerusakan dinding vena yang tentunya akan menyebabkan munculnya tisu factor production. Tisu factor production ini merupakan mediator yang menginisiasi terjadinya koagulopati atau koagulasi. Dan juga bisa terjadi direct injury pada pembuluh darah kecil di sana. Ya, seperti kita ketahui bahwa aktivitas daripada fibrinolisis yang cepat, ya, jadi mekanisme tubuh untuk menghilangkan trombosis tadi adalah dengan aktivitas fibrinolisis, dan ini kita bisa lihat dengan adanya peningkatan DDR, itu tidak mampu untuk mencegah pembentukan mikrotrombin tadi. Apa yang terjadi kalau itu tidak bisa dicegah, akan terjadi infak paru karena adanya trombosis, ya akan terjadi perdarahan-perdarahan seperti ini, ya, dan akan terjadi apa yang disebut dengan pulmonary hypertension atau arteri hipertensi pulmonal yang disebabkan oleh mungkin adanya emboli pada arteri paru sehingga darah tidak bisa masuk ke dalam paru menyebabkan gagal jantung kanan. Semuanya ini kita sebut sebagai pulmonary intravascular koagulopati. Jadi dia akan menyebabkan pembentukan mikrotrombus yang banyak di paru. Kalau kita belajar mengenai patofisiologi koagulopati COVID, banyak sekali. Ini ada satu jurnal, ya, ada banyak sekali yang bisa diceritakan. Tetapi pada prinsipnya kita kembali kepada virtual triad in COVID-19. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa terbentuknya trombus atau kelainan pada pembuluh darah itu disebabkan oleh karena adanya trias virtual. Jadi trias virtual ini adanya di COVID-19 juga terjadi. Pertama oleh karena ada endothelial injury, ini misalnya pada vascular endothelitis, ya, kemudian juga ada hypercoagulable states oleh karena pelepasan daripada sitokin-sitokin proinflamasi tadi, dan juga ada stasis atau sirkulasi oleh karena endothelial dysfunction dan altered blood flow bisa saja oleh karena terjadinya emboli paru. Nah, bagaimana sih kita mendiagnosis adanya koagulopati pada pasien COVID-19? Jadi, pada prinsipnya adalah kita bisa melihat D-dimer, ya, pertama D-dimer untuk memperkirakan pada pasien kita ini ada gangguan koagulopati atau tidak. Jadi di sini pada satu penelitian ditemukan bahwa mortalitas itu tinggi pada pasien dengan D-dimer yang lebih dari 2000 atau 2 mikrogram per mililiter. Nah, ini kita lihat bahwa peningkatan D-dimer 4 kali, ya, ini 2,0 mikrogram per mililiter, ini bisa merupakan optimum cut-off untuk memprediksi terjadinya kematian pada pasien dengan COVID-19. Dan kita lihat di sini bahwa survival yang tinggi, ya, itu terjadi pada pasien dengan D-dimer yang kurang dari 2 mikrogram per mililiter atau tentunya rendah dengan D-dimer yang rendah dibanding dengan yang
non-survivor. Dan ini kita lihat bahwa kejadian-kejadian atau perubahan hematologi pada pasien dengan COVID-19, ya ini kita bisa lihat di platelet count, ya ini yang biru adalah yang hidup, yang merah adalah non-survivor atau yang meninggal dunia. Kita lihat kalau pada awal mungkin tidak begitu berbeda bermakna, tetapi pada perjalanannya trombosit semakin hari semakin turun, ya pada yang non-survivor, ya kalau ini kadar fibrinogen, ya pada awalnya mungkin juga tinggi, ya tetapi pada non-survivor kita lihat dia semakin hari fibrinogennya semakin turun, ya kemudian juga APTT yang non-survivor semakin lama semakin memanjang, prothrombin time juga non-survivor semakin lama semakin panjang, dan ini kita lihat untuk kadar D-dimernya, ya kita lihat bahwa pada pasien yang non-survivor sejak awal dia sudah tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan yang survivor. Ini juga fibrin degradation product-nya juga lebih tinggi pada yang survivor. Dan ini menunjukkan bahwa ada kejadian atau terbentuknya trombus pada pasien dengan COVID-19. Nah, secara prinsip berdasarkan daripada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, monitoring terhadap prothrombin time, D-dimer, platelet count, dan fibrinogen itu dapat untuk menentukan adanya koagulasi dan tentunya juga dapat menentukan prognosis pada COVID-19 pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, sekarang bagaimana manajemennya atau bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi trombus pada pasien dengan COVID-19? Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Prasino Aji, ya kita lihat kita harus melihat daripada clinical course of COVID-19 patient. Kita lihat adanya viral infection, kemudian juga stadium immune response. Ya, kita lihat di sini bahwa tanda-tanda terjadinya inflamasi, ya sudah terlihat di awal. Kemudian juga kita lihat di sini D-dimer di awal infeksi sudah mulai meningkat, peningkatan CRP, troponin, ya ini tanda-tanda inflamasi. Kemudian kita lihat di sini gambar ini bagus sekali untuk menjelaskan kapan kita memulai pemberian profilaksis pada pasien COVID-19. Ya, kita lihat di sini di mild COVID-19 pun kita sudah bisa memberikan PTA profilaksis jika tidak ada kontraindikasi. Ya, kontraindikasi pemberian antikoagulan tentunya ya dia ada perdarahan, hipertensi tinggi, stroke dan sebagainya, ya. Dan kita harus perhatikan, harus lebih hati-hati kalau ada kondisi-kondisi seperti ini, ya umur semakin tua, dia ada bedridden, kemudian juga ada inflamasi yang kuat, kemudian ada gangguan-gangguan hemostasis yang lain, kita harus semakin aware untuk terjadinya koagulopati dan cepat untuk segera memberikan PTA profilaksis. Nah ini adalah international guideline COVID-19 untuk PTA profilaksis. Banyak yang bisa diberikan, tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Prasino Aji, ada low molecular weight heparin, ada unfractionated heparin, dan kita lihat di sini heparinux, ya, berdasarkan dari Italian Society, thrombosis and hemostasis, ya, nanti bisa di-screenshot slide saya ini. Nah, salah satu contoh dari European Society Cardiology, cara pemberian profilaksis, ya ini dibagi, ya, pertama, full anticoagulation, ya. Jadi ini ada pasien COVID-19 sudah menunjukkan tanda-tanda adanya adanya gangguan pada respirasi, ya. Apakah dia high risk thromboembolism? Kalau dia masuk di ICU, maka kita harus memberikan heparin drip, ya. Tentunya dengan pengawasan yang ketat. Itu namanya full anticoagulation. Kalau dia tidak dirawat di ICU, kita bisa enoxaparin 1 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari, ya. Kalau dia low risk untuk tromboembolism, kita lihat di sini kalau D-dimernya lebih dari 3, kita bisa berikan full anticoagulation itu 1 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Kemudian kalau dia low risk yang D-dimernya kurang dari 500, kita berikan standar profilaksis hanya dengan 40 mg per hari.
ya. Kemudian untuk high intensity, untuk yang dedemernya setengah sampai 3.000, kita bisa berikan high intensity profilaksis, itu diberikan enoxaparin 40 mg dua kali sehari. Ini contoh dari ESC guideline. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana guideline terbaru, ya. Ini dari CHEST, ya. CHEST Journal ini keluar di bulan September 2020, tentunya lebih baru dibandingkan yang guideline lain. Kita lihat di sini bahwa jika lo tidak ada kontraindikasi untuk VTE prevention, ya, atau profilaksis VTE, ya, in acutely ill hospitalized patient, ini artinya bahwa pasien yang dirawat di bangsal, tidak di ICU, ya, untuk memberikan tromboprofilaksis antikoagulan dibandingkan dengan tidak. Kemudian kalau dia dirawat di critical patient, itu dirawat di ICU, juga direkomendasikan untuk pemberian antikoagulan tromboprofilaksis. Nah, apa yang diberikan? Untuk yang di bangsal acutely ill, kita bisa memberikan low molecular weight heparin atau pondaparinux, ya. Nah, juga bisa diberikan low molecular weight heparin, pondaparinux, unfractionated heparin, lebih baik dibandingkan dengan direct oral antikoagulan, ya. Yang in critical ill patient yang dirawat di ICU, ini berdasarkan dari CHEST guideline tahun 2020, bahwa tromboprofilaksis dengan low molecular weight heparin, ya, dan itu direkomendasikan, ya, lebih baik, ya, dibandingkan dengan unfractionated heparin, ya, dan low molecular weight heparin atau unfractionated heparin itu lebih baik jika lo dibandingkan dengan pondaparinux atau DUAC kalau pasien tersebut dirawat di ICU. Kemudian untuk in critical ill patient, ya, kita tidak boleh menggunakan antiplatelet agent untuk VTE prophylaxis, ya. Kemudian untuk dosisnya bagaimana? Kalau dari ESC guideline tadi kita belajar bahwa dosisnya itu berdasarkan daripada D-dimer. Ternyata daripada CHEST yang terbaru ini, CHEST mensarankan bahwa untuk acutely ill hospital patient, ini yang dirawat di bangsal, direkomendasikan hanya standar dose. Jadi direkomendasikan standar dose, ya, lebih dibandingkan dengan intermediate. Kalau intermediate tadi yang low molecular weight heparin diberikan dua kali atau disesuaikan dengan berat badan, ya. Khusus yang untuk critical ill, ya, itu juga disarankan dosisnya, walaupun dia masuk di critical ill, dosisnya adalah juga standar dose, ya, dibandingkan dengan yang intermediate dose, ya. Intermediate dose berarti yang tadi intensity dan full dose. Jadi yang pakai kalau enoxaparin tadi hanya dosis 40 mg per 24 jam subkutan. Jadi walaupun dia dirawat di bangsal maupun dirawat di ICU, dosis yang diberikan kalau profilaksis hanya menggunakan standar dose. Nah, berapa lama diberikan tromboprofilaksis? Ini penting, ini beberapa kali ditanyakan. Jadi kalau dari CHEST guideline direkomendasikan bahwa tromboprofilaksis hanya diberikan selama dia inpatient atau selama dia dirawat di rumah sakit. Ketika dia keluar, dia sudah bisa mobilisasi, sudah bisa makan minum yang baik, hidrasi cukup, lebih baik tidak diberikan tromboprofilaksis. Ya, ini menindaklanjuti dari CHEST guideline tadi. Ternyata dari beberapa guideline yang lain kita melihat bahwa kontrol atau monitor dengan D-dimer itu tidak dianjurkan, ya, untuk mengevaluasi bagaimana kondisi koagulopati pada pasien dengan COVID-19. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk evaluasinya, ya, di sini disebutkan bahwa tidak diperlukan monitoring D-dimer terus-menerus untuk standar atau evaluasi daripada pemberian antikoagulan pada COVID-19. Ya. Kemudian untuk terapi, ya, ini tentunya terapi kalau pasien itu
dia sudah terdiagnosis dengan defen trombosis atau emboli paru. Ya, kalau tadi prevention. Sebenarnya saya diberi tugas hanya prevention, tapi ini saya sedikit menambah untuk kalau dia terjadi VTE atau emboli paru. Ya, sebagai dasar diagnosis untuk VTE itu memang kita sudah ketahui adanya Scorwell, kemudian ada USG Doppler dan lain sebagainya. Tetapi di CHEST guideline juga disebutkan bahwa untuk screening, ya, untuk screening pada pasien dengan critical pasien COVID-19 itu tidak direkomendasikan untuk sering untuk melakukan ultrasound atau USG Doppler. Jadi biasanya kita lihat klinisnya bagaimana, karena resiko terjadi penularan pada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan USG. Ya, kemudian bagaimana peran D-dimer pada diagnosis VTE? Dan ini juga disebutkan bahwa D-dimer itu juga tidak merupakan biomarker yang dianjurkan untuk memastikan bahwa dia ada VTE atau tidak. Ya, jadi VTE atau DVT atau EP tidak boleh ditegakkan berdasarkan adanya D-dimer. Ya, tentunya kalau kita mau baik, kalau dia ada emboli paru, kita bisa melakukan CT scan, angiografi. Tetapi kan resiko sekali. Biasanya klinis nanti bisa ditentukan dengan adanya klinis, adanya EKG, dan lain sebagainya. Ya, guideline menyatakan bahwa D-dimer tidak bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis VTE. Nah, untuk kalau dia sudah terjadi VTE, ini guideline-nya mengatakan bahwa untuk acutely ill patient, jadi yang dirawat di Bangsal, itu yang baik digunakan adalah low molecular weight heparin dan unfractionated heparin. Ya. Kemudian kalau dia pada critical ill patient, untuk VTE treatment yang baik digunakan adalah low molecular weight heparin dan pondaparinux dibandingkan dengan unfractionated heparin. Berapa lama dia diberikan? Diberikan kalau dia sudah terbukti DVT atau PE, antikoagulan, minimum diberikan dalam 3 bulan. Ya, kemudian untuk trombolitik terapi, kadang-kadang bisa diberikan, ini khusus pada pasien dengan emboli paru, ya, yang terjadi namanya hipotension. Ya, terjadi shock. Ya, kalau dia terjadi shock, kita bisa merekomendasikan pemberian trombolitik terapi, ya, tetapi kalau dia tidak terjadi shock, kita tidak boleh memberikan trombolitik terapi. Ya, yang harus diingat ini adalah interaksi obat-obat antikoagulan dengan terapi yang diberikan pada pasien COVID-19. Makanya di sini tadi tidak saya singgung mengenai direct oral antikoagulan untuk pasien COVID yang dirawat, memang sampai hari ini belum direkomendasikan, karena kalau kita lihat untuk direct oral antikoagulan dia mempunyai banyak interaksi obat, ya, dengan obat-obat yang diberikan, misalnya ini dengan antivirus, ya, dengan antibiotik yang diberikan juga mempunyai interaksi yang membahayakan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling aman diberikan untuk pasien yang sedang diberikan obat-obat untuk COVID-19 yang lain, untuk antivirus yang lain, kita lihat kalau low molecular weight heparin dan pondaparinux itu aman, ya, dia warnanya hijau seperti ini. Jadi lebih aman kita kalau pasien yang dirawat di rumah sakit kita menggunakan antikoagulan parenteral seperti low molecular weight heparin dan pondaparinux. Nah, ini dosis, ya, bisa di screenshot, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Prasino Aji, ya, adanya dosis enoxaparin profilaksisnya adalah 4000 international unit setiap 24 jam SC. Ya, kalau pondaparinux dosisnya 2,5 mg per 24 jam SC. Ini untuk profilaksis, untuk treatment juga menyesuaikan. Ya. Kemudian bagaimana bukti-bukti klinik yang terakhir pemberian antikoagulan pada pasien dengan COVID-19? Ya, kita lihat, ini sudah sering kita lihat dan mungkin juga sering dilihat oleh sejawat sekalian bahwa pemakaian heparin itu dalam mortality menurunkan angka mortality dalam 28 hari. Ya, kalau kita lihat di sini, ini heparin user yang biru, ini heparin non user yang merah, ya. Ternyata mortality 28 harinya
kalau diberikan tidak diberikan heparin lebih tinggi, sementara kalau diberikan heparin dia lebih rendah. Nah, ini menunjukkan, penelitian ini menunjukkan kalau pasien populasi pasien itu segera kita berikan tromboprofilaksis, maka akan menyebabkan insidens PTA yang lebih rendah dibandingkan kalau tidak diberikan tromboprofilaksis. Jadi tentunya pemberian tromboprofilaksis itu adalah satu hal yang sangat penting pada pasien dengan COVID-19. Nah, ini satu penelitian ya, peran tromboprofilaksis ya, ini dibandingkan head to head antara pondaparinux dan enoxaparin. Ini penelitian retrospektif dari 120 orang pasien dengan COVID-19 ya, diberikan, yang satu diberikan enoxaparin, yang satu diberikan pondaparinux ya. Kemudian selama 32 hari ya, itu dilihat hasilnya. Hasilnya adalah sebagai berikut ya, kita lihat di sini outcome event yang enoxaparin group ya, ini 13,5 dan pondaparinux 6,5, secara statistik tidak berbeda bermakna. Kejadian DVT juga sama ya, enoxaparin 6,8, pondaparinux 4,3%, secara statistik juga tidak bermakna. Embolik paru juga sama, secara statistik tidak bermakna. Kemudian kejadian bleeding juga sama ya, pada pemberian enoxaparin ditemukan 3 atau 4,1%, pada pondaparinux ditemukan 3 atau 6,5%, tetapi secara statistik juga tidak bermakna. Artinya bahwa insidensi untuk VTE ya dan bleeding event itu tidak berbeda bermakna antara pasien yang mendapatkan pondaparinux dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan enoxaparin. Nah, sebagai point of message-nya adalah sebagai berikut, COVID-19 yang dirawat di rumah sakit itu mempunyai resiko yang tinggi untuk terjadinya tromboembolisme. Kemudian insiden yang tinggi terjadinya venous thromboembolism itu juga terjadi pada pasien yang sudah mendapatkan antikoagulan. Kemudian autopsi pada paru menunjukkan bahwa pada pasien yang meninggal, pasien COVID-19 yang meninggal ditemukan banyak multiple mikrotrombus dan trombosis pada arteri pulmonalis. Ya, kejadian atau patofisiologinya terjadinya koagulopati itu adalah berdasarkan daripada trias Virchow tadi sudah saya sebutkan. Kemudian berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sudah ada untuk mendeteksi adanya koagulopati, kita bisa memeriksa prothrombin time, D-dimer, platelet count dan fibrinogen. Ya, kemudian pada pasien yang segera mendapatkan tromboprofilaksis tentunya mempunyai insidensi yang lebih rendah terjadinya VTE. Ya, kemudian insidensi untuk terjadinya VTE dan bleeding event pada pasien yang mendapatkan pondaparinux dan enoxaparin secara statistik juga tidak berbeda bermakna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Dr. Fahmi. Selamat siang. Terima kasih Dr. Budi atas pemaparannya. Ya, pemaparan ini sangat mencerahkan kita semua. Banyak ilmu yang kita diingatkan kembali, di refresh kembali, dan juga ada penambahan. Baik, Dokter, saya mengundang Dr. Praseno Hadi, Dr. Budi untuk sesi diskusi ini. Sudah ada beberapa banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang masuk, karena ini memang presentasi pada pagi hari ini kalau bahasa kekiniannya ini daging semua, ini nggak ada tulangnya gitu ya. Dokter Praseno Hadi, ada pertanyaan dokter, ini apa kriteria pemberian antiviral pada pasien COVID yang konfirm, apakah pada semua pasien kita berikan, lalu apakah juga antivirus ini diberikan sebagai pencegahan, misalnya diberikan dosis satu tablet gitu. Dulu mungkin Dokter Praseno. Terima kasih Dokter Fahmi, pertanyaannya ini
Ini pertanyaan umum yang umum ya pada kami sebagai apa namanya petugas kesehatan. Jadi kapan obat antivirus diberikan? Biasanya obat antivirus diberikan menurut guideline itu pada kasus-kasus yang dirawat di rumah sakit ya dengan derajat sedang ya, sedang, berat atau bahkan kritis ya. Jadi untuk pasien-pasien tanpa gejala atau yang isolasi mandiri ya atau gejala ringan itu tidak diberikan obat antivirus ya. Mengingat juga efek samping yang perlu diperhatikan ya, itu menjadi faktor yang kita lihat. Jadi masalahnya adalah pasien itu datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah yang berbeda-beda. Dia datang dengan kondisi sedang, kondisi berat atau kondisi kritis bahkan ya. Di persahabatan apalagi rumah sakit rujukan sering datang begitu saja walk in ya dengan saturasi kadang-kadang 80 ya, belum mendapat terapi apapun ya, maka tidak menutup kemungkinan pemberian antivirus itu menjadi menjadi hal yang penting. Meskipun kita tahu pada kondisi yang berat maupun sedang kemungkinan obat antivirus tidak bekerja sebaik pada pasien-pasien mungkin yang derajat ringan atau sedang di mana viral load-nya masih tinggi. Sedangkan pada orang-orang dengan derajat berat atau kritis dia sudah proses inflamasinya yang berat. Jadi komplikasi yang timbul juga berat. Nah, jadi obat antivirus masih memang ada tempatnya, masih diusahakan. Nah, dan ditambah lagi dengan obat-obat lain ya seperti imunomodulator ya atau obat-obat antiinflamasi yang lain. Nah, kemudian apakah obat antivirus bisa diberikan untuk apa namanya? Obat pencegahan gitu. Kita tahu bahwa pencegahan itu kan ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder ya. Nah, pencegahan primernya itu kan adalah dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu primernya. Sedangkan sekundernya mungkin saat tadi ya dengan mungkin sekarang nanti ada vaksin ya, vaksin bisa menjadi pencegahan sekunder ya. Obat-obatan antivirus untuk virus ini belum ada obat antivirus yang sesuai influenza. Sedangkan yang lainnya apa namanya masih juga dalam tadinya juga masih dalam uji coba ya. Jadi untuk yang obat untuk spesifik virus ini belum ada. Jadi untuk terapi sebagai apa namanya pencegahan tidak dianjurkan tadi, mengingat juga ada efek sampingnya ya, perlu ini masuk dicegah pengawasan. Baik, terima kasih Dokter Ras. Dokter Budi ada pertanyaan ini Dok, sebenarnya kalau pasiennya COVID-19 tapi memang sudah dalam kondisi yang trombositopeni atau misalnya dengan PT-APTT sudah memanjang gitu. Apa itu? Mohon maaf terputus di grup ini. Baik, saya ulang ya, terputus. Baik, Dokter. Pasiennya COVID-19, lalu sudah trombositopeni. Ya, tapi saya sudah bisa trombositopeni dengan. Ya, ya, terima kasih, ya. Dokter Fahmi. Oke. Tetap di dalam ini apa ya. Mengendalikan sudah bisa terdengar ya. Ya sudah Dokter. Oke, terima kasih. Jadi ya kita lihat dari derajat. Setang ya. Sebentar, ini masih saya belum sudah terdengar Dok? Ya. Jadi kita harus lihat
trombositopeni pada pasien dengan COVID-19 ini merupakan salah satu komplikasi daripada pembentukan mikrotrombus tadi. Jadi begitu trombusnya itu terbentuk banyak, ya, dia trombositnya juga ikut terkonsumsi di sana, sehingga terjadi trombositopeni. Nah, trombositopeni, kemudian pemanjangan protrombin time, peningkatan D-dimer, penurunan fibrinogen, itu digabung menjadi satu, disebut dengan DIC atau disseminated intravascular coagulation. Ya, itu ada kriterianya. Nah, kapan kita memberikan trombus, artinya pasien COVID-19 yang sudah trombositopeni, kita lihat. Kalau trombositopeninya berat sekali, misalnya sudah kurang dari 20.000, itu merupakan kontraindikasi untuk pemberian koagulan. Ya, tetapi kalau memang dia belum trombositopeninya berat, masih sekitaran 80-50, mungkin kita juga ada pilihan, namanya obatnya pondaparinux. Ya, karena pondaparinux itu tidak mempunyai efek trombositopenia. Ya, kalau enoxaparin itu ada namanya HIT, ya. HIT itu heparin induced thrombocytopenia. Jadi mungkin lebih aman kalau kita berikan pondaparinux, ya, sambil kita evaluasi betul adanya tanda-tanda perdarahan pada pasien yang diberikan antikoagulan, ya, karena kalau dia berhasil artinya dia bisa memotong untuk terjadinya pembentukan trombus, nanti dalam perjalanannya protrombin time-nya menjadi pendek dan trombositnya akan naik lagi karena konsumsi pembentukan trombusnya menjadi berkurang. Jadi ini betul-betul satu hal yang harus kita ketahui dengan baik, ya, sehingga kadang-kadang trombositopenia tentunya yang belum berat itu bukan kontraindikasi untuk diberikan antikoagulan pada pasien COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Fahmi. Mudah-mudahan terdengar. Ya, terima kasih, Dokter. Terdengar dengan baik. Ada pertanyaan lesson itu yang terbaik, timingnya, Dok. Kemudian dan pada kasus yang seperti apa, misalnya kasus berat atau kritis saja, atau kasus gejala sedang pun bisa kita berikan. Lalu kalau boleh, konvalesen tentu diberikan pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Ya, bisa dalam sedang perawatan di rumah, ya, tentu. Kenapa? Karena ini memberikan darah, memberikan benda asing atau bahan materi asing ke dalam ke tubuh. Jadi terutama orang yang sakit, ya, seperti itu. Nah, caranya tentu orang yang sudah sembuh dari COVID-19 kemudian masih terbukti mempunyai imunoglobulin, tentu itu lebih efektif untuk mengobati orang yang sakit yang sedang menderita COVID-19. Ya. Kemudian saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang plasma konvalesen. Ya. Obat darahnya bisa didapat di PMI, kalau nggak salah, dan di RSPAD yang sedang menjalankan penelitian tentang plasma konvalesen. Di persahabatan belum dicoba
plasma kon. Dr. Fahmi. Ya, terima kasih Dr. Prasenno. Dr. Budi, ini teman-teman sejawat banyak sekali yang sangat tertarik dengan pernyataan di dimer tidak diperlukan lagi evaluasi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara evaluasinya pemberian tadi profilaksis ataupun dosis terapeutik untuk pencegahan tromboembolik tadi, dok. Kalau misalnya di dimer tidak diberikan lagi, tidak perlu dievaluasi lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Fahmi. Ini pertanyaan yang bagus. Pertama, ini dalam perkembangan, Dr. Fahmi. Jadi memang COVID-19 ini setiap hari kita harus mengikuti perubahan-perubahan di dalam guideline-nya. Dan itu guideline dari CHEST, dan saya juga tadi sudah menunjukkan ada banyak guideline, ya. Ternyata bahwa untuk pemberian antikoagulan pada pasien dengan koagulopati, kita tidak memerlukan pemeriksaan D-dimer sebagai monitornya, ya. Karena memang antikoagulan yang kita berikan sendiri itu misalnya seperti low molecular weight heparin ataupun daparinuk, itu secara khusus juga tidak memerlukan pemeriksaan rutin untuk studi koagulasinya. Dari CHEST guideline tadi menyatakan bahwa kalau dia terkonfirmasi positif, ya, dan tidak ada kontraindikasi, tentunya yang inpatient, yang dirawat di rumah sakit, bisa diberikan antikoagulan. Bisa low molecular weight heparin ataupun pondaparinux, ya. Karena dosis yang kita berikan adalah dosis profilaksis. Jadi dosis profilaksis itu adalah dosis pencegahan, tentunya lebih kecil dibandingkan dosis terapi, ya, sehingga kita tidak perlu takut untuk memberikan atau segera memberikan kalau tidak ada kontraindikasi adanya perdarahan pada pasien yang kita berikan antikoagulan, ya. Kontraindikasinya itu banyak, ya, misalnya tadi sudah ditanyakan trombositopenia yang berat, misalnya kurang dari 20.000, ya. Kemudian juga ada hipertensi yang tinggi sekali. Kita harus hati-hati kalau ada hipertensi tinggi, tidak boleh memberikan antikoagulan, ya. Kemudian ada riwayat perdarahan, ya. Kemudian adanya kelainan-kelainan hematologi, ya. Banyak, ini kebetulan saya di bagian hematologi onkologi, ada pasien-pasien dengan leukemia misalnya, yang jelas dia ada gangguan hematologi, kita harus hati-hati sekali di dalam pemberian antikoagulan, ya. Untuk monitornya kita bisa melakukan pemeriksaan fisik atau dari fisik yang dia pada pasien itu dapatkan, ya. Jadi kita harus sampaikan kepada perawat untuk memonitor adanya tanda-tanda perdarahan pada pasien COVID-19 yang kita berikan antikoagulan, ya. Bisa dari urinnya, bisa dari gusinya, bisa dari mungkin spot di matanya, di fesesnya, dan lain sebagainya. Tetapi dari pengalaman saya, selama saya memberikan antikoagulan, baik low molecular weight heparin maupun pondaparinux, itu resiko untuk terjadi perdarahannya kecil sekali. Ya, kecuali kalau pasien itu diberikan anfraparin. Ya, dia mempunyai resiko perdarahan yang tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan low molecular weight heparin dan pondaparinux, ya, yang diberikan. Kapan kita memberikan unfractionated heparin itu khusus, ya, kalau pasien di Bangsal, itu kalau pasien tersebut mempunyai gagal ginjal atau CCT-nya itu kurang dari 30. Kalau kurang dari 30, kita tidak boleh memberikan low molecular weight heparin ataupun pondaparinux, karena dia harus lebih dari 30 karena dia melalui ginjal. Nah, yang paling aman untuk pasien dengan gagal ginjal, kita berikan unfractionated heparin 5.000 unit subkutan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tetapi kalau unfractionated heparin, kita harus lebih hati-hati lagi untuk monitor adanya tanda-tanda perdarahan. Ya, kalau yang tadi di guideline, yang di ESC guideline tadi, kalau dia memang
resiko tromboembolinya tinggi sekali, kita bisa memberikan syringe spam untuk unfractionated heparin. Tetapi kalau khusus unfractionated heparin syringe spam kita berikan, kita harus melakukan pemeriksaan namanya PTTK. Ya, PTTK harus kita periksa setiap 12 jam untuk mencapai heparin tersebut mencapai target kira-kira pemanjangannya 1,5 sampai 2,5 kali normal. Jadi begitu, Dr. Fahmi. Jadi yang kita lakukan adalah monitor untuk tanda-tanda perdarahan, tetapi kalau kita pakai low molecular weight heparin dan pondaparinux, resiko dosisnya adalah dosis profilaksis, resiko perdarahannya adalah kecil sekali. Dan saya sudah di dalam klinik saya sudah buktikan juga. Begitu, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Budi. Dokter Praseno, gejala klinis COVID-19 itu kan memberatnya paralel dengan penurunan replikasi virus yang kita tahu. Nah, dengan demikian sebenarnya berat ringannya COVID, maaf suara saya bisa terdengar nggak ya? Jelas. Oh, jelas ya, makanya agak. Jadi gejala kan biasanya memberat seiring dengan replikasi virusnya menurun gitu. Jadi lebih banyak berkaitan dengan comorbidnya gitu, atau genetic background. Kemudian apa sih yang sebenarnya menjadi prediktor berat ringannya COVID ini gitu pada suatu pasien? Karena kita tahu comorbid yang makin banyak juga respon imunnya lebih rendah. Kemudian manfaat antivirus itu sendiri pada pasien-pasien dengan kondisi berat itu seperti apa, dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Fahmi ya. Jadi memang banyak penelitian atau membuktikan bahwa proses infeksi atau viral load terjadi pada awal-awal masa inkubasi sampai minggu ke-7 atau sampai minggu kedua, jadi 14 hari. Nah, selanjutnya diikuti dengan peningkatan proses inflamasi. Tentu idealnya adalah kita mengukur marker-marker inflamasi. Ya, yang umum saat ini kita bisa gunakan adalah IL-6. Ya, sayangnya pemeriksaan ini kan tidak semua fasilitas kesehatan punya, dan biayanya juga mungkin agak mahal. Nah, idealnya tentu dari awal sudah dilakukan pemeriksaan IL-6, ya mungkin ada beberapa marker lain sebagai monitoring untuk berat ringannya atau keberhasilan pengobatan terhadap COVID-19. Nah, jadi selama ini kan kita hanya menilai CRP umpamanya. Ya, CRP itu kan umum di mana-mana juga bisa, tapi kadang-kadang kita juga perlu yang lain ya, untuk marker-marker lain yang paralel dengan dengan perkembangan proses inflamasi tersebut. Nah, tentu tentang pemberian obat antivirus ya, kalau dia semakin terlambat ya tentu proses inflamasinya juga semakin berat, tidak bisa dicegah karena memang virusnya sendiri boleh dikata sudah tidak ada atau sudah habis. Nanti kita tinggal melawan bagaimana inflamasi yang dihasilkan sitokin dan sebagainya ya. Dan itu yang paling sulit lagi kalau sudah terjadi kerusakan organ yang begitu cepat ya. Kalau sudah kerusakan organ maka resolusinya atau perbaikannya menjadi lebih lambat. Nah, dan makanya mortalitasnya juga tinggi. Saya setuju bahwa comorbid itu menjadi hal yang melemahkan seseorang untuk melawan COVID-19 ya, terutama orang-orang dengan kita lihat diabetes, gagal ginjal ya. Ternyata pada kenyataannya di rumah sakit banyak pasien-pasien dengan diabetes dan gagal ginjal. Biasanya mereka dirawat lebih ramah ya, kemudian penggunaan obat yang banyak, bahkan mungkin perlu perawatan di rumah sakit sampai harus dilakukan cuci darah mungkin, CRRT ya, dan yang lainnya, penggunaan ventilasi mekanis sulit untuk di winning ya, dan sebagainya ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Fahmi. Baik, terima kasih Dr. Praseno. Dr. Budi, jadi ada pertanyaan. Pertama, ini teknis nih, Dok. Kalau seandainya teman sejawat kita merawat COVID-19 di daerahnya itu tidak ada pemeriksaan D-dimer
pertanyaan, apakah bisa langsung saja diberikan antikoagulan gitu? Kemudian satu lagi, kalau pasien itu diperiksa di dimer lebih dari 2000 tapi gejalanya ringan dan menjalani isolasi mandiri di rumah, apakah cukup kita berikan antikoagulan yang oral saja? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Fahmi, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan dari CHEST guideline yang terbaru ya. Itu sudah berdasarkan dari data-data penelitian yang banyak, yang di Wuhan, yang oleh Tang et al., oleh Chi et al., dan lain sebagainya. Di situ dikatakan bahwa untuk acutely ill patient, atau pasien yang dirawat di bangsal, ada garis bawahnya adalah, jika tidak ditemukan adanya kontraindikasi, boleh langsung diberikan antikoagulan. Dan itu sudah. Jadi tidak usah ragu-ragu sekali untuk rekan sejawat bahwa dia ada COVID-19, nomor satunya harus ada COVID-19. Kalau belum terbukti COVID-19, jangan diberikan dulu. Ya. Kemudian kalau dia sudah COVID-19 dan inpatient dirawat, ya, ada tempat untuk diberikan antikoagulan. Ya, tidak kontraindikasi tadi kan sudah saya sebutkan, ada gangguan fungsi hati berat, gangguan gagal ginjal, ya. Itu harus kita perhatikan. Nah, yang penting juga kita ada scoring, namanya itu improve score. Ya, improve score nanti bisa dibuka, improve score itu untuk yang bleeding. Ya, kita bisa hitung improve score-nya. Ya, kalau dia risiko perdarahannya tinggi, kita juga harus hati-hati untuk memberikan antikoagulan. Ya, jadi prinsipnya saya ulang. Jika pasien itu inpatient dan COVID-19, ya, guideline mengatakan berikan antikoagulan. Ya, bisa diberikan low molecular weight heparin ataupun pondaparin. Tentunya dosisnya adalah sis profilaksis. Nah, ini yang saya garis bawahi. Ya. Kemudian kalau tadi pertanyaan yang kedua dengan D-dimer lebih dari 20.000 yang tidak dirawat di rumah sakit, untuk profilaksis guideline mengatakan bahwa kalau dia tidak inpatient, tidak ada tempat untuk diberikan antikoagulan, ya. Kecuali kalau dia perawatannya di isolasi mandirinya di daerah yang tentunya misalnya ada tim kesehatan khusus, oke. Tetapi kalau dia betul-betul hanya isolasi mandiri di rumah, tidak ada tempat untuk diberikan antikoagulan. Yang dilakukan adalah kalau pasien itu rawat mandiri, dia harus ada di dalam kondisi hidrasi yang cukup, ya, jadi harus makan minum yang cukup, ya, sehingga tidak terjadi dehidrasi, dan dia harus pastikan bahwa dia harus mobilisasi di ruang isolasinya itu. Tetapi biasanya kalau berdasarkan pengalaman saya, pasien COVID-19 yang D-dimernya sampai lebih dari 20.000 itu biasanya inflamasinya luar biasa. Ya, dan biasanya pasien yang D-dimernya sampai lebih 20.000 itu pasti ada tanda-tanda yang lain yang disebabkan oleh karena inflamasinya. Jadi biasanya dia pasti akan merasakan badannya lemas dan lain sebagainya, dan tentunya lebih baik kalau dia segera dilakukan perawatan di rumah sakit supaya tidak terjadi keterlambatan di dalam penanganan COVID-19. Begitu, Dr. Fahmi. Baik. Ya. Terima kasih, Dr. Budi. Dr. Praseno, pasien-pasien yang kondisi berat dirawat, kemudian mengalami yang kita kenal sebagai cytokine storm. Bagaimana sih peran terapi atau tindakan CRRT pada pasien ini, Dok? Terima kasih, Dr. Fahmi. Jadi, CRRT salah satu modalitas lanjutan, ya. Jadi dia untuk mengurangi proses inflamasi yang berat. Tapi boleh saya sampaikan di sini beberapa kasus dengan CRRT biasanya dilakukan pada kasus dengan pasien kritis dan biasanya prognosisnya juga sudah jelek. Jadi ada 1-2 pasien yang berhasil dengan CRRT, tapi sekali lagi bahwa CRRT bukan
satu-satunya modalitas untuk keberhasilan pengobatan atau penanganan COVID-19. Jadi selain CLR ini tentu ada obat-obat lain atau tata laksana lain, ya terapi lain yang paralel dengan CRRT. Jadi tidak semua pasien dilakukan CRRT. Ya saya setuju bahwa CRRT itu bisa mengurangi proses inflamasi atau cytokine storm, ya. Sekali lagi kalau prognosisnya dari awal memang sudah tidak baik, biasanya hasilnya juga tidak bagus. Demikian Dr. Fahmi. Baik, Dr. Pras. Sangat banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan pada pagi hari ini, teman-teman sejawat kita kan di mana-mana sekarang nggak mungkin pegang pasien COVID, ya. Pertanyaan ada beberapa yang saya rangkumkan menjadi satu pertanyaan untuk Dr. Budi. Bagaimana dok peran heparin yang diberikan secara inhalasi pada pasien-pasien ini dok? Terima kasih Dr. Fahmi. Ini pertanyaan ini banyak ditanyakan juga, ya. Jadi setelah kami pelajari ini, kebetulan juga kami ada di tim di Rumah Sakit Karyadi FK Undip, ya. Sampai hari ini untuk penggunaan heparin digunakan dengan inhalasi itu belum secara resmi masuk ke guideline, Dr. Fahmi. Jadi saya sebagai logist, ya, dan juga rekan-rekan kami setim di Rumah Sakit Karyadi sampai hari ini tidak melakukan atau belum pernah melakukan heparin yang diberikan secara inhalasi. Tentunya ini juga untuk mengurangi aerosolnya, juga resiko penularan pada petugas kesehatan yang harus keluar tersebut. Jadi saya garis bawahi secara guideline belum menganjurkan pemberian heparin menggunakan inhalasi. Itu jawaban dari saya, Dr. Fahmi. Baik, terima kasih banyak Dr. Budi, Dr. Praseno Hadi dan Dr. Budi Setiawan. Pagi ini kita telah mendengarkan presentasi yang sangat baik dari para pembicara dan pertanyaan sangat banyak. Kalau saya bacakan satu persatu nggak selesai sampai jam 7 malam barangkali ini. Sangat banyak, jadi mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Teman-teman sejawat sekalian dimanapun Anda berada, peserta dari seminar webinar ini, bahan presentasi kedua pembicara dapat Anda unduh pada tautan yang telah diberikan oleh PDPI di atas. Silakan di-scroll pada chat group pada presentasi ini. Di-scroll ke atas ada tautan untuk absensi dan juga link untuk materinya. Demikian acara pada hari ini, semoga sangat bermanfaat, saya yakin, untuk keseharian kita sehari-hari. Dan saya tutup acara hari ini dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin dan selamat siang dan salam sehat untuk Anda semua dimanapun berada. Ya. Selamat siang, Dok. Siang. Terima kasih. Sama-sama, makasih, sehat selalu semuanya. Selalu. Amin, makasih banyak.